yung kapit. Kapit may patire. Pak Manudin, ini tadi rumah jenengan yang terkena truk yang bawa itu ya, Pak? Ya. Nah, kejadiannya jam berapa, Pak? Kalau nggak salah itu masih dari Sahriman. Jam 4 lah, kurang lebih. Nah, ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kebetulan pas itu rumah sepi atau gimana, Pak? Nggak, itu penghuni ada. Nggak misalnya kena, cuman ada. Ya, 6 rumah dan motor segala macam. Itu truk asalnya dari mana, Pak? Timur? Dari arah dari sana. Timur, berarti? Ya. Bawa apa, Pak? Garam. Puk ya, Pak ya? Iya. Nah, itu kalau yang jelas supirnya itu dari mana, Pak? Tahu, Pak? Arahnya. Supirnya dari mana, Pak? Arahnya dari sana. Enggak, supirnya dari mana? Pak, supirnya dari mana? Kalau tahu. Katanya orang Songgom. Orang Songgom. Beritanya itu berita ya. Saya bukan cek berita di orang Songgom. Nah, itu yang sebelah itu rumah siapa, Pak? Tetangga saya. Namanya siapa, Pak? Makmur. Sama Babeti. RT berapa, Pak? RT Loro hidup itu. Desa Jembayat ya, Pak? Iya. Berarti sama sekali tidak ada korban jiwa nggak ya? Cuma kerugian kira-kira berapa juta, Pak? Kisaran? Ya, itu. Ahli petnya. Luar tahu lebih lama. Mana dicak jalannya? Laka umak SD, umak Loro, karaoke mobil aku. Oh, berarti mobil jenengan ini yang depan? Iya. Oh, iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.